Pemberian tanda penghargaan Brevet Hiu Kencana oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono disematkan kepada sejumlah pejabat negara. Penghargaan yang diberikan di atas dermaga 100 Tanjung Priuk yang bertepatan di kapal selam KRI Alugoro 405 ini merupakan wujud rasa syukur dan bangga serta bentuk penghargaan atas jerih payah sejumlah pejabat yang turut serta membangun kejayaan TNI Angkatan Laut terkhusus dalam satuan kapal selam. Adapun sejumlah pejabat yang diberikan penghargaan Brevet Hiu Kencana yang juga turut hadir yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan diketahui beberapa pejabat publik lainnya pun akan diberikan penghargaan yang serupa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.